Adapun kisah yang kedua, asbabun nuzul dari surat ini disebutkan oleh Tahir ibn Asyur rahimahullah, dan juga disebutkan oleh Muhammad ibn Ishaq dalam sirahnya, bahwa surat jin ini turun setelah Nabi SAW pulang dari kota Taif untuk berdakwah, karena Nabi SAW mendapati kaum Quraisy yang ada di Mekah menolak dakwahnya. Kali aja nanti di Taif dapat dukungan, disambut, gitu ya. Ini menunjukkan semangatnya Rasulullah SAW dalam berdakwah, tidak putus asa. Ketika ditolak di satu tempat, dia akan berusaha di tempat lain. Tapi ternyata dakwah beliau ditolak juga di Taif, sama aja, dihina juga, dilecehkan juga, diintimidasi juga. Bahkan ketika beliau mendatangi tiga orang yang merupakan pembesar Quraisy, diantaranya adalah Abdul Yalail, ya, didatangi, ditawarkan Islam, tapi ternyata dia menolak dengan penolakan yang keras. Nggak kayak kita, kalau menolakan kan penuh kelembutan, dengan penuh basa-basi, nggak ingin menyakiti orang yang ngajak. Nah, kali ini enggak, dia menolak dengan penolakan yang keras. Iya. Bahkan di antara pembesar, pemuka orang-orang Taif ini, ada yang berkata, "Amma wajadallahu ahadan arsalahu ghairak." Ini kalimat yang bikin sakit hati ini. Penghinaan yang berat bagi Nabi ini. Apakah Allah tidak menemukan orang lain untuk mengirim utusannya untuk mengangkat seorang rasul selain dirimu? Jadi seakan-akan kamu tuh gak pantas jadi rasul, ya. Emang gak ada yang lain, gitu. Ini perkataan yang sangat menghina Rasulullah SAW. Dan pada akhirnya mereka mengusir Nabi. Nah, jadi dalam berdakwah diusir itu udah dialami, ya, Rasulullah SAW diusir. Bahkan bukan cuma diusir, ya, Nabi SAW yang ketika itu ditemani oleh Zaid ibn Harithah, ketika perjalanan pulang menuju Mekah, itu sambil diledekin sama anak-anak kecil dan juga ada orang gila. Ya, sehingga perilakunya mereka semakin berat terhadap Nabi SAW. Jadi caranya orang Arab ketika menghina seseorang ya begitu. Ya, caranya orang Arab ketika menghina seseorang dipakai dijadikan senjata anak-anak kecil, mengolok-olok, melempari, ya, orang tersebut. Nah, ini diperlakukan terhadap Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah SAW terusir dari kota Taif, beliau pun mengadu kepada Allah. Boleh ya kalau mengadu kepada Allah, mengeluh kepada Allah itu boleh. Sebagaimana kemarin kita sebutkan di surah Nuh, bagaimana isinya diantaranya adalah Nabi Nuh mengadu kepada Allah tentang keadaan kaumnya. Nah, Rasulullah juga begitu, mengadu, mengeluh kepada Allah. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadukan lemahnya kekuatanku. Nah, di sini disebutkan hanya kepada Engkau ya Allah aku mengadu, enggak ke yang lain. Iya. Mengakui akan lemahnya kekuatan beliau, karena memang beliau dalam kondisi lemah, tidak punya kekuatan, ya, bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan dukungan, kekuatan moral, kekuatan faktor-faktor penunjang dakwah. Wa
qillati hilati, dan sedikitnya upayaku. Wa hawani 'alan nas, dan bagaimana aku dihinakan oleh manusia ini. Jadi Rasulullah mengadu kepada Allah ya seperti itu. Hadza siratun mustaqim.